Halo sobat-sobat semuanya, ini adalah aku mau menunjukkan kulit buah naga ya. Seperti yang kita tahu, buah naga itu kan sangat bermanfaat untuk kesehatan juga kecantikan. Nah, ternyata kulit buah naga merah juga sangat bermanfaat ya, karena mengandung senyawa seperti vitamin B1, vitamin B2, B3, dan vitamin C, serta protein, lemak, dan karbohidrat, tiamin, niasin, kolagen, glukosa, fenol, polifenol, karotin, fosfor, besi, dan flavonoid, yang beberapa di antaranya merupakan senyawa antioksidan. Nah, kali ini aku akan membahas manfaat kulit buah naga untuk kecantikan. Pertama-tama, bisa mengatasi kulit wajah yang terbakar matahari, karena buah ini syarat dengan vitamin B3 yang bisa menenangkan kulit yang terbakar sinar matahari. Juga memberikan manfaat dengan memberikan bantuan instan dari peradangan, kemerahan, dan gatal yang disebabkan oleh sinar UV yang keras. Manfaat selanjutnya adalah untuk melembabkan kulit wajah. Kulit buah naga merah mengandung nutrisi seperti vitamin C, vitamin E, dan vitamin B3 yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan. Manfaat kulit buah naga lainnya adalah membuat kulit wajah menjadi semakin halus. Adanya penumpukan sel-sel kulit mati membuat kulit wajah menjadi kasar. Kandungan vitamin C yang ada di dalam kulit buah naga ampuh untuk menghilangkan sel-sel kulit mati. Kamu juga bisa menggunakan kulit buah naga untuk mencegah kulit kusam. Juga membantu melawan penuaan dini. Gunakan kulit buah naga yang kaya akan antioksidan. Kulit buah naga ini dapat kita buat masker atau langsung dioleskan ke kulit wajah kita. Demikianlah khasiat kulit buah naga untuk kesehatan wajah dan kecantikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share.